Oke, what's up, Omang? Balik lagi dengan gua, di Apprehension di channel Nubu Crash. Nanti bersama kreator sama pembahasan Mikai Shop di Jepang gitu. Kita langsung kasih. Oke, kita kasih air dulu. Pressure gitu. Ini ada kecap sama minyak. Lengkap. Gigit aja kan ya. Langsung procotin. Bumbu mie kaisar Jepang ini enggak pakai saus, gua mau tambahin saus pedas gitu. Oke, jadi tuh mie kaisar Jepangnya udah jadi, gua pakai nasi juga, karbohidrat sama karbohidrat, jadi ngantuk gitu. Tiriskan ini udah matang ya guys ya. Oke, ini dia mie kaisar Jepangnya udah jadi ya. Kita aduk-aduk. Oke, what's up, Omang? Balik lagi dengan gua, di Apprehension di channel Noob Crash. Nanti bersama kreator sahabat. Oke, jadi kali ini malam banget ya. Malam banget, emang ini malam-malam gitu. Gua kan udah lama gak bikin video ya, bikin konten. Sekarang gua mau bikin konten lah, gabut gitu. Berhubung gua lapar, jadi gua mau masak mie kaisarnya Jepang gitu nih. Anjir, sakura gitu. Jadi gua lagi ada di warung ya. Tuh, ini gua record cuma pakai HP, nggak pakai flash, nggak pakai apa-apa. Jadi cuma HP doang gitu. Buka kamera udah gitu. Tuh, rambut gua acak-acakan karena nggak bisa tidur gitu, lapar. Jadi sekarang kita langsung masak mie kaisar Jepangnya, oke? Lanjut, let's go. Oke, kita langsung kasih. Oke, kita kasih air dulu. Ini pakai, gua biasa pakai air matang ya. Oke. Okay. Kebanyakan ngomongin anjir. Sip. Ini kaisar Jepang. Sakura. Gua apa enggak bawa, enggak pakai tripod jadi susah. Langsung buka aja. Oke, sudah terbuka. Ambil dulu bumbunya. Tungguin mie. Ada sisa-sisa rempah gitu. Rempah sisa mie-nya. Masukkan. Jadi bumbunya cuma tiga gini ya. Ini ada kecap sama minyak. Kita buka. Gigit aja bukanya. Langsung procotin. Bumbu. Apa ini? Asinnya gitu. Jadi tuh ngerasa sih kalau misalkan bikin sakura itu enakan dibikinin daripada bikin sendiri gitu. Ya, kena baju. Dikit banget ya bumbunya ya. Harusnya gue nyalain plus ya. Tuh gini, cerut 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 gitu. Tangan gue hitam ya, karena kerjanya pakai tangan dulu guys gitu. Balikin aja, gak usah ya. Berhubung mie kaisar Jepang ini gak pakai saus, gue mau tambahin saus pedas gitu. Kasih kecap lagi, kecap burung gitu. Oke, sekarang mah getreng ya. Sekarang pakai flash gitu. Tadi gue lupa pakai nyalain flashnya. Kita tiriskan, ini udah matang ya guys ya. Cerot, kita taruh. Ini mie sakura ini terkenal banyaknya gitu. Ya sedikit banget.
habis cerot. Oke, ini dia mie kaisar Jepangnya udah jadi ya, kita aduk-aduk. Mantap, ditambah saus sama kecap tuh lebih mantap gitu. Beda kalau originalnya cuma asin doang, harus pakai nasi makan ya, karena kalau nggak pakai nasi ya nggak kenyang. Iya, kita pakai sosis bakar yang gosong ini. Cerot simen di situ. Oke, kita let's go, langsung langsung makan aja. Aduk-aduk dulu. Oke, jadi tuh kaisar Jepangnya udah jadi. Gue pakai pakai nasi juga, karbohidrat tambah karbohidrat, jadi ngantuk gitu. Hah, soalnya kan gue susah tidur gitu, jadi makan dulu. Ini karbohidrat kan nanti ngantuk ya, mungkin gitu. Ya udah, kita langsung langsung habuk aja nih, ada sosis bakarnya juga yang tadi gosong gitu, kita langsung habuk aja. Ini oke, ini mie kaisar Jepangnya udah ya, kita langsung habuk aja, udah gua sendokin gitu. Ini maaf gelap ya, ya lupa gua apa ini, gua lighting gua di mana naruhnya gitu, karena kan udah lama ngebikin konten juga, kayaknya gua masukin ke box gitu. Kita langsung hajar aja, bismillahirrahmanirrahim. Oke sih, makan mantep, makan sosisnya juga. Gua nggak liatin piringnya ya, soalnya susah gitu. Oke, pokoknya buat kalian yang nggak punya duit gitu, pengen makan mie yang murah, duitnya nggak cukup ya, mie apa, makan mie kaisar Jepang ini. Yes, pokoknya oke. Yang udah nonton makasih, karena kalian sudah menemani kegabutanku. Oke, bye. Jangan lupa subrek.